Perkenalkan, aku, sebagian kecil dari semesta yang luas, melayang di kehampaan, mengarah ke tak berarah. Untuk apa? Entah. Aku hanyalah eksistensi yang mengikuti arus. Beberapa kali temukan teduh, namun sesaat dipaksa terjatuh. Di saat aku mulai melirik pasrah, ada yang datang untuk menawar singgah. Ternyata banyak yang sepertiku. Kalian. Pada awalnya biasa saja. Hanya percakapan sederhana tentang rasa yang sama. Namun, kesamaan itu membawa tiap-tiap yang merasakannya pada proses yang aneh. Panas dingin, senang sedih, suka duka, merubah yang tadinya singgah, kemudian menetap dan menjadi rumah. Tentu, dalam perjalanannya tak semudah itu. Rumah yang dibangun masih memiliki retak. Rentan untuk roboh kapan saja. Hingga, waktu perlahan mendekatkan yang berbeda, merekatkan yang tak sama. Dan semua yang bernaung di dalamnya akan saling bantu, mencoba mengurai setiap permasalahan yang berujung buntu. Menapaki setiap lelah dan berkontraksi menjadi entitas yang lebih megah. Kini, aku dan kalian telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita, komunitas yang menuju tanpa batas, bersama menjajahi semesta yang luas, melewati segala rintangan, hambatan, dan tantangan bersama-sama. Hingga dalam titik tertentu, aku sadar apa yang dipertemukan suatu saat harus direlakan. Beberapa dari kita pergi. Beberapa yang lain hanya belum. Perlahan tapi pasti, segala yang kini terikat hanya akan menjadi yang perlu diingat. Namun, hakikat perpisahan tak pernah menjadi alasan untuk melupakan. Momen yang telah kita lalui memang usai, namun kita tak akan pernah selesai. Kita hanya akan terurai kembali menjadi aku dan kalian. Tokoh yang sama, yang bersiap mengarungi cerita yang berbeda. Hingga salah satunya akan menunggu yang lain, di ujung jalan, menuju keabadian. Terima kasih kalian, debu-debu alam semesta yang menyempatkan waktu dalam perjalanannya. Untuk sekedar mampir, berbagi, dan bercerita. Semoga sukses di perjalanan berikutnya, dan sampai bertemu di lain kesempatan.